Jumpa lagi di WES Pakai Rekon Kereta Tawau. So, hari ini aku akan berkongsi lah di mana aku menjawab beberapa komen yang sudah subscribe channel ini dan yang belum subscribe channel ini, tekan butang subscribe dan juga tekan informasi loceng untuk dapat video-video terbaru tentang Rekon Kereta lah. So, hari ini aku akan menjawab beberapa komen yang cakap macam mana simptom-simptom aircon tersumbat ya. Tersumbat maksud dia punya cooling coil, condenser, liquid pipe, expansion valve dan dryer. Okey. Kita akan tunjuklah video nanti apa yang selalu bermasalah lah ya, di dalam sistem aircon kereta apabila kita tidak menjaga servis. Di sini ada simple ya, simple di mana sistem aircon maybe ya. Atas adalah cooling coil, liquid pipe, discharge pipe, condenser. Ini penting ya, dan juga dia punya valve. Selalunya aircon-aircon yang model baru ataupun yang apa yang tidak menjaga servis selalunya adalah sumbat pada condenser dan dryer. Okey. Ini adalah dryer bag, liquid pipe dan juga cooling coil expansion valve. So, di sini ada beberapa lah yang selalu terjadi. Yang selalu terjadi adalah cooling coil tersumbat seperti inilah. Abu ini biasa kerap selalu terjadilah apabila lambat buat servis, dia akan seperti ini. Kemudian liquid pipe selalu tersumbat ya. Bila tersumbat liquid pipe ni bermaksud dia punya filter dryer sudah rosak. Okey. Kalau filter dryer rosak, liquid pipe akan menjadi sejuk ya. Ini high. Sepatut dia panas, suam, jadi sejuk. Itu masalah daripada filter dryer tersumbat ataupun condenser tersumbat. Okey, kalau bacaan gas tidak pandai sejuk, itu adalah masalah expansion valve lah. Okey, masalah expansion valve tidak buka sistem penyemburan gas. Okey, so yang jarang tersumbat adalah low pressure pipe, discharge pipe. Biasa kalau sistem tersumbat ni, dia akan menimbulkan masalah pecah. Biasa kalau ganti baru, dia akan pecah macam ni lah case ni. Ini pun baru tapi dia pecah. Okay, pipe dia masih baru, discharge pipe. Apabila sistem di sini sumbat, dia akan memecahkan pipe ni. Kemudian kompresor akan menjadi kong. Okay, selalunya kena jaga servis lah buat sistem flushing, ganti dryer, expansion valve dan liquid pipe. Seloknya tukar lah liquid pipe sebab liquid pipe ini dia punya saluran sangat kecil, macam condenser sekarang lah. Condenser sistem aircon baru semua kecil-kecil guys. Ni dia apa koyak, yang ni pipe dia. Ni pipe dia. Dan samalah cooling coil itu pipe dia. Pipe dia sangat-sangat tipis ya. So senang tersumbatlah seperti ini. Okey. Jadi kena jaga servis. Jadi geng, itulah beberapa perkongsian aku hari ini. Sistem tersumbat ya. Banyak sebab ya sistem sumbat ni. Selalunya kalau cooling coil lah banyak habuk. Bila cooling coil ni banyak habuk, udara angin kita tukar ke dua tidak kuat, nombor tiga pun kurang kuat ya. Okey, itu tanda-tanda cooling coil berlumut ya. Kalau selalunya aircon model-model baru sekarang adalah sistem berlumut lah, seperti dia bukan habuk sudah sekarang, dia berlumut. Okey, kalau aircon zaman 90-an semua dia selalu habuk. Kalau sistem aircon baru sekarang selalunya
sumbat lumut air lah. Okay, di situ aku telah kongsikan beberapa ya punca-punca sistem tersumbat. Okay, yang belum subscribe, subscribe channel ini untuk lagi berkembang supaya banyak lagi video yang akan aku berikan di channel ini. Yang belum subscribe, subscribe dulu dan tekan butang loceng supaya dapat informasi video-video terbaru daripada saya. Okay, assalamualaikum, jumpa lagi.